Tempoh hari, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa semua pelajar tanpa mengira kaum atau latar belakang yang memperoleh keputusan 10A dalam SPM akan diberi tawaran secara automatik ke kolej matrikulasi. PM juga memberi jaminan bahawa kuota pengambilan Bumiputera kekal iaitu 90%. Ini bermaksud tiada perubahan menurut PM. Dengan ini, boleh disimpulkan bahawa tiada apa-apa perubahan tentang komposisi Bumiputera dan bukan Bumiputera dari segi kuota pengambilan. Namun, ada beberapa persoalan mengenai pengumuman ini. Soalan satu, berkuat kuasa tahun ini atau tahun depan? Sebab terdapat pecanggan maklumat antara laporan media. Bagaimana kedudukan mereka yang hanya mengambil 9 subjek sahaja dalam SPM dan mendapat kesemua A? Fenomena mengambil 9 mata pelajaran saja adalah perkara biasa yang berlaku di sekolah. Adalah mustahil untuk mereka yang hanya mengambil 9 mata pelajaran mendapat 10 A pula. Berdasarkan kenyataan media KPM, pada 1 Julai, pengambilan ini tertakluk kepada syarat kekosongan atau availability. Sekiranya terdapat ramai yang peroleh 10 A atau semua A dalam semua mata pelajaran yang diambil, adakah kerajaan akan menerima masuk semua termasuk golongan 9A ini dan tambah pendapatan? Soalan ketiga, dalam kenyataan media KPM juga menyebut ianya tertakluk kepada permohonan 10A atau semua A dalam semua mata pelajaran diberi tawaran secara automatik atau perlu dibuat permohonan. PM baru saja mengumumkan dasar baru tapi tarikh tutup matrikulasi dan rayuan sudah pun tamat. Macam mana? Minta pencerahan KPM. Seterusnya, marilah kita membicarakan tentang tujuan kewujudan matrikulasi. Pada tahun 1998, ketika Datuk Seri Najib Razak menjadi Menteri Pendidikan, beliau telah mencetuskan idea untuk menubuhkan kolej matrikulasi bukan sahaja untuk pelajar cemerlang, malah untuk mereka yang kurang sedikit pencapaian akademik tetapi daripada latar belakang sosioekonomi yang susah. Contohnya, Ahmad dapat 10A. Bapa Ahmad berpendapatan RM20,000 sebulan dan Ahmad ni duduk di Kuala Lumpur. Berbanding dengan Ali yang berasal dari Setiu, Terengganu, bapaknya meninggal dunia lebih awal dan ibunya adalah seorang penjual nasi lemak berpendapatan RM1,200 sebulan. Masih mendapat 8A. Konsep kolej matrikulasi lebih mirip membantu Ali daripada Ahmad. Sekiranya tempat kekosongan ini adalah terhad. Kini, jika kerajaan terus memberi tawaran kepada mereka yang mendapat straight A dalam semua mata pelajaran di SPM untuk memasuki kolej matrikulasi, bukankah ini menyanggah tujuan asal dan asas kewujudan kolej matrikulasi untuk membantu pelajar golongan yang susah? Bagi pelajar cemerlang, tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, sumber mereka adalah lebih dan mereka dapat pilihan yang jauh lebih daripada pelajar susah. Lagipun di kalangan mereka terdapat keluarga yang berada yang mampu menghantar mereka melanjutkan pendidikan di luar negara ataupun di IPTS. Apa-apapun, MCA bersedia untuk menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam hal ini. Kami akan membantu pelajar yang mendapat 10A atau lebih tepat lagi straight A students tanpa mengira kaum untuk masuk ke kolej matrikulasi. Keadilan sejagat kita tegakkan.